Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Makin kuat, Raja Petra Kamarudin Meroyan tuduh UMNO sengaja kalah PRU15 untuk gulingkan Ismail Sabri. Sangat pelik spin yang dicuba lakukan oleh Raja Petra Kamarudin pada kali ini. RPK mendakwa UMNO secara sengaja mahu kalah di dalam PRU15. Alasan yang diberikan oleh RPK, tujuan UMNO berbuat demikian kerana mahu menjatuhkan Ismail Sabri dari kerusi Perdana Menteri. Hujah kepada alasan RPK ialah kerana kononnya Ismail Sabri semasa menjadi Perdana Menteri tidak mahu campur tangan dalam urusan mahkamah. Sudah tentu yang dimaksudkan RPK adalah kes yang membabitkan Presiden UMNO Dato' Sri Zahid dan mantan Presiden UMNO Dato' Sri Najib. Penulis merasa cukup hairan bagaimana seorang blogger atau YouTuber yang mendakwa dirinya sudah berpuluh tahun berada dalam dunia politik boleh berkata begitu. Untuk pengetahuan RPK, sekiranya benar UMNO mahu menggulingkan Ismail Sabri dan kerusi Perdana Menteri, tidak perlu buat perancangan kalah dalam PRU15. Sekiranya UMNO menang besar dalam PRU15 dan berjaya membentuk kerajaan secara solo, lebih mudah untuk UMNO menggulingkan Ismail Sabri yang akan menghantar nama calon Perdana Menteri kepada YDP Agong adalah Presiden